Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan kita. Hari ini kita mau makan apa lagi ya? Kalau udah kayak gini pasti kita mau makan ini. Apa ini? Balik lagi. Makeup. Ini kali ini yang ABC. Selera pedas. Selera pedas. Ini rasa sapi pedas. Terus kita udah bikin. Tuh tadi aku cium wanginya. Ini wanginya emang bener sih, daging sapi banget nih. Rasanya sih wanginya tetap enak gitu, tapi nggak ada wangi cabenya sih menurutku. Menurut kamu gimana? Untuk wangi pedasnya nggak terlalu kuat gitu ya. Semoga rasanya juga nggak terlalu kuat. Kita coba ini. Oh ya, sebelum makan kita berdoa dulu. Yuk kita makan. Oke. Wanginya enak banget sih. Ini mie goreng ya? Iya, ini mie goreng. Ini pertama kali kita cobain mie ABC ya? Iya. Aku sih belum pernah makan mie ABC. Iya. Kita cobain gimana rasanya. Oh iya, sebelumnya nih aku suka banget sama packagingnya. Dia tuh kayak apa ya? Ada kayak... Iya, tapi gak bisa dicabut sih. Tapi itu tegak gitu ya. Kayak Mika ya? Iya. Tempatnya yang biasanya kan umumnya apa? Kayak gabus apa? Styrofoam ya? Iya. Ini kayak Mika lah, kurang lebih ya. Ya, kita makan. Baru ngomong apa, ketemu pedesnya ya. Surprise banget. Gak ada buah cabenya sama sekali, tapi ternyata ini pedes. Di beberapa makeup sebelumnya menyatakan kalau itu rasanya pedas, tapi bau pedasnya udah merasa begitu diseduh, begitu dimasak. Kalau ini kok nggak ada bau pedas, tapi itu pedasnya pedas banget. Dan ini sambelnya dua-duanya dipakai ya? Iya, ini tuh ada dua, tapi dia model kayak chili oil, bukan bubuk cabai gitu loh. Chili oil ada dua gitu. Nah, kalian yang gak terlalu suka pedes banget, mending pakai satu aja sih menurutku. Terus dibungkusnya ya, ada nampol, ekstra nampol. Kelihatan gak ya? Di sini tuh ada keterangannya. Dan ternyata emang berasa ditampol. Ya, seperti ini biasa. Bagi kalian yang tidak terlalu pedas seperti aku, jangan coba-coba untuk memakai semua sambalnya. Itu dia makan langsung pedas. Ini dari aromanya sapi banget, tapi pas dimakan berasa gak sih sapinya?
kurang ya? Kurang sih menurut dia. Kayak seperti bumbu-bumbu rendang. Mirip. Ah, hilus banget. Dan ini tempatnya mika transparan. Iya. Dan minyak cabenya di bawah. Kedap banget. Ya. Pedas sih. Aku bisa ngomong apa lagi. Pedes banget. Nah, kita berhenti. Begitu mulai makan lagi. Wah. Wampel terusnya. Aku nggak sedih minum karena aku pikir ini nggak akan pedes. Nggak boleh meremehkan penampilan sih. Mungkin kita juga kurang mencari-cari informasi tentang ini juga sih ya. Bukan sih, ini kan mungkin ini baru ya. Kita baru makan pertama kali. Jadi kurang tahu gitu loh. Tapi yang kurang aku suka ini berminyak banget sih. Ini karena apa? Chili oil gitu. Chili oil. Ada apa? Biasa minyak untuk minyak goreng nih. Nah, Kamu duluan yang habis? Hmm. Biasanya aku duluan yang habis. Aku merasa kali ini isinya lebih dikit apapun yang lagi lapar. Itu biasa anak gue minum kalau belum ada hari sama di semua. Coba sih dulu. Dia tuh kayak bisa. Ayo. Banget. Mungkin aku tuh kayak aduh. Ini udah dijelasin. Ayo. Ini.
Udah kali ya. Bersih. Transparan. Bersih. Sepertinya buat beberapa hari ke depan kita nggak beres-beres dulu kali ya. Nggak apa-apa. Kita cuma makanan yang lain ya, lebih bersahabat. Kita juga ketemu butuh referensi-referensi mungkin dari kalian yang udah nonton video-video kita yang lain. Iya. Kalau ada yang mau main, kita itu makan apa? Langsung ngomong. Ya. Di bibir, Pri. Di bibir, di luar, di dalam. Iya, pedes banget. Udah, sekian dulu video dari kita. Terima kasih semua buat yang udah nonton. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Tonton video-video kita selanjutnya lagi. Bye.